Peringatan upacara HUT kemerdekaan diawali dengan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Bali dan dilanjutkan dengan pengibaran sang merah putih oleh Regu Paskibraka. Peringatan HUT kemerdekaan RI tahun ini mengambil tema Mari Kita Bekerja Bersama, di mana tema ini sesuai dengan amanat sang proklamator kemerdekaan dalam peringatan kemerdekaan RI tahun 1950. Usai pelaksanaan peringatan HUT kemerdekaan, Gubernur Bali Made Mangkupastika berharap tema yang diusung pada HUT kemerdekaan tahun ini dapat memberikan motivasi dan semangat bagi rakyat Indonesia untuk kebersatuan dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Semangat hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan kita yang ke-72 sesuai temanya Mari Kita Bekerja Bersama. Pekerjaan belum selesai. Kata Bung Karno dalam amanatnya waktu hari peringatan proklamasi tahun 1950 mengatakan kita boleh bangga karena kita sudah bisa menurunkan sang triwarna, artinya penjajahan Belanda sudah kita turunkan, bisa kita rebut kemerdekaan, tapi pekerjaan kita masih panjang. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk orang miskin, maka pekerjaan kita belum selesai. Itulah sebabnya temanya, mari kita bekerja bersama-sama. Menyelesaikan masalah itu. Ya. Made Juliani, Kompas Dewata.